jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, serta para jamaah zikru rofilin yang kami hormati. Sebelum saya meneruskan pengajian, marilah bersama-sama berdoa mohon kepada Allah dengan membaca doa Nazam Al-Asma'il Husna li Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Rahmatullahi alaihi al-Fatiha. Semoga hadrati Sayyidi Asyik Abdul Rahim yaitu Metura sepanjang Surabaya. Rahmatullahi alaihi al-Fatiha. Ahmad bin Siddiq Husayri bin Siddiq rahmatullahi alaih al-Fatiha. لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي ذي شفاعتي. الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي ويا منتقم أصلي إذني عدونا وجد يا عفو وعفو عن كل ذلتي. الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, majelis zikir yang kami hormati. Dalam pengajian malam Senin yang lalu, saya telah menerangkan bahwa menurut pelajaran agama Islam, orang Islam mempunyai dua macam kewajiban yang pokok. Yang satu, kewajiban yang bersifat individual, bersifat aini tiap-tiap orang. Nomor dua, yang bersifat umum, yang bersifat sosial, yang bersifat kolektif, atau disebut kewajiban kifayah. Dalam keterangan saya yang lalu sudah saya terangkan bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan, ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam, tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu,
supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam, yaitu yang sudah saya terangkan, satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu, yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah menjahada nafsu, yang merangi awak dhewe, yang gagai awak dhewe, menguasai dirinya sendiri, fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman atau berusaha sungguh-sungguh. Banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang yang mujahadah. Atau mujahadah dalam arti man jahada fina lanah diannahu subulana. Sopo sing mempeng, sing sreget, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, gagai awake dhewe, lanah diannahu subulana. Arep tak paringi hidayah, tak arep tak paringi pitutuh, subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Qur'an dawuh. Nomor 2, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah? Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antah jura ma kariha rabbuk. Antah jura, hendaknya kamu meninggalkan, ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah, pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah. Wajib pindah tempat, atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok, saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu.
penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar, mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini. Nah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, sebenarnya aku mesti mangan barang haram. Bagaimana loh? Bagaimana saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh ya, ono badan, nggih. Mun bodo barang kecoan, iblis. Kuwi pas ala aku iki nikah. Nggih. Kan benar ngekat barang haram nih ke gula. Kira barang kecoan iblis dak ono mung. Pas kula tukang nyelundup. Mana? Tukang nyelundup barang kecoan guys lagi. Nek kawan kula andi eman keislaman kula, neka wajib hijrah, wajib ngaleh kula, wajib ambuh dari kelakuan senika kula. Kula selak senika, selak. Agama kula tak bisa jalan neka isa. Jadi hijrah neka maknana dua nomor setong hijrah tempatnya, hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir, yaitu pindah dari tempat desa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna, wajib kaji kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ninggal Mekah ntar ke Medina. Napa sahabat? Mekah tak bebas, ajilin lagi agama tak boleh. Nah, neka saya nunggu setor. Nomor dua, hijrah dalam arti maknawi, dalam arti non-fisik. Ini kasih kebuki Gusti Kanjeng Nabi kelak. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah, ninggal ma kariha bareng segedingi, segedingi rabbuka pangeran. Jadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terokek terolah. Tapi kalau wajib hijrah, artinya ninggal tak ngelampai. Ini kedua nih kah, sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bunga bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Itu betul. Melatih dua nih, setong. Mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki
ajaran agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah soh, tinggal saat masih sakit tapi korniatah di dalam jalan taat ke Allah celap elakone nama si celap kira ngapa ini gak sepuh kok masing kok ketandu lesah seara genteng tapi kok kita apa jalan isya marah kenyamanan mana mujahadah nih merangeh ke atas tipe supaya dia kuat ngelampai taat pun ini ketaat dalam macam-macam napa boy pun pokok menajal lagi perintah agama bengal lesoh bengal tak nyaman bengal sakit ini kamu jahadah pas nomor dua hijrah hijrah ini ke artena ninggal kenangan atau berkelakuan seandainya berpagi agama kau tak jalan mohon kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan apa yang kau tak bisa pasal kau tak bisa wajib hijrah wajib ngalik nikah hijrah atau hijrah dalam arti ninggal bareng seelarang di Allah sana jangan ku mecer kepingin ini masih kepingin ini kok masih tak andik masih yang kola 10 tahun tak tahu sandal sahabat itu sandal masjid maka ada orang ngerobin dari ya sendika ini kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia enggak ini kak pun tak sibik ini kak pun tak enggak enggak marah juga sekalian enggak ini kak pun tak sibik ini kak dan nah, namun menang sampean ini kenyamanan sampean hijrahnya hijrah antah jura ma kariha rabbu jiwa hijrah neka nomor dua pas terakhir neka paling sekonek dituntut setiap orang Islam tak nampek orang bodoh orang pinter tak nampek orang lakek atau orang bini neka nomor telok kepribadian Islam yang nomor tiga yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro cara orang makin sebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah dia di rumahnya harus berusaha bukan saja dirinya tapi istrinya anaknya pelayannya menggoda pelayan tak bajang tak Islam atau babuna tak bajang mereka tuan rumah ini tak keneng dia tak tahu kok lah bajang di tangginya mah besalan perkara tukang kebun tak bajang perkara tuan angon wedusku tak sembahyang perkara babuku kuliku pembantu rumah tangga ku ora sembahyang mosok buduwo atau kok saleh pasti ada sedikit tanggungan kudu penoro kudu usahake jadi paman penakan nae perah tebun apa pokoknya kita remes aja bisa ngelampai agama Islam juga tetangga sesama mereka yang kita kudu jadi cara makin membentuk lingkungan Islam membentuk unit yang terkecil daripada Islam lingkaran-lingkaran kecil rumah tangga Islam tetangga saya pecah tetangga ini kemen ukuran agama mereka tak polo bungkuk ke kanan tak polo bungkuk ke kacer tak polo bungkuk ke adek tak polo bungkuk ke budi mereka saya pecah tonggo tetangga ini tidak apa supaya sakit tetapi tidak butuh kena maksal mari ini pituduh dan ngelampai agama
Lah nek Kristen utawa oh mboten niki kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh di usahakno supaya kampung utawa rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama. Ini. Jadi niki mboten kena ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabda coba nggih. Niki Kanjeng Nabi nyukani uker-uker nggih, secara komplit kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni rabbi bitis'in. Aku diperintah ka karo pangeranku bitis'in songo. Oh, kok perintah sangat iki Gusti Allah. Khasyatullah fi sirri wal alaniya. Nomor setong takok de Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ada setan. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor dua kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kalimat yang adil baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Dekik pola nareng moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan tak kengen. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah tetap yang menjadi kali. Kesederhanaan keliwat suki, keliwat marah, tengah-tengah. Nah, ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4. Wa an asila mangkotaan. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5 wa'a wa'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang yang jadi tak tahu diberi kok, tapi pada satu waktu ya saya karena perlu beri ke orang itu. Ya, macam si beri, cak jadi tak tahu beri ke pun. Bukan, kok beri dia orang saya tak tahu beri kan kok neka, neka ke mana? Gusti Anjir Nabi, kok ada yang tak ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang anioyo nang aku. Orang saya zalim kan kok. Ya selajan menurut agama dari Makassar. Masya Allah. Tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebeles boleh tampeleng menurut agama oleh boleh tampeleng dan oleh kejahatan ngebeles kejahatan kepada itu mau gitu nampeleng, tak neng narce tak boleh, ngotem tak boleh, kutip ada. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tapi masalah tampeleng, tak nyapora, tak ada ame, jadi kuncur na ala Allah, la etakung Allah lah. Nah, jadi senajan, engkau menurut agama oleh abelus tapi engkau nyepora ini keperintah Allah dan engkau ini kita benar-benar Nabi wa ayyakuna sumti fikra
Coba ini bayangkan, kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Nega. Bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam? Tengah-tengah orang ini, sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi sejedak lupa. Nomor satu, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. Dua, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor tiga, sederhana, cukupan antara melarat di soki. Odik sederhana, odik tak telebes, tak telebes soki, tak telebes larat, dusedengi. Kocak sedengi kata apa aja lagi. Mon orang yang bikin, bikin, ini sedengi kan lemak sedeng. Tapi mon anak anduan, ini 15 sedeng. Mon bagaimana? Bini na telok, bagaimana ini? Pas anak selekor, bagaimana? Ini 100 sedeng ini. Jadi kocak sedeng ini kan relatif. Idafi tak ada, tergantung kepada nor. Tapi mereka al-qasdu bainal faqri wal ghina, sedengan irit apa sederhana di dalam waktu susah maupun sukit. Nomor empat, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. Lima, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nek bener neng ngelamun bener tafakur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran. Ben kok meracaca zikran. Zikir artinya baik. Kemuncarakan dengan Nabi, falyakul khairan au yasmut. Menaca-aca sebentar atau meneng. Tapi meneng-menengnya tafakur. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakur. Tafakur kepada Allah atau tafakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wanagori ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, yang sempurna. Koneka sisa atau apa-apa reka arena keterangan kula malam Senin kita pongko akan kula nambah nah keterangan depan sini, okay? Ada pengajian malam akan ada orang tanya pak seorang mahasiswa ini tanya, kalau agama orang lain itu mempunyai simbol-simbol atau punya ciri-ciri yang menonjol, yang mempunyai Torah, namanya agama Kristen itu selalu dimasyhurkan atau di apa itu didengung-dengungkan. Kristen mempunyai ciri yang menonjol yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi lemah lembut, neser, bodoh rumah sakit kasih. Rasul kasih sayang, neser. Mundore, malah dari nesera sampai bodoh cao-caan, mundone tampeling sampai nyamana. Pepe nebuen sekacer, beki sekanan. Bener kah?
Jadi mulai tampil kar, ya boleh. Nek duri kasih sayangnya nih. Sebaliknya agama Yahudi yang sampai sekarang dipeluk. Nah ini sekarang ada negara Israel. Agama Yahudi itu pertama dengan rasialisme, dengan penonjolan sebagai agama yang mengendalikan keunggulan ras keturunan. Yahudi ya aroma paling terpuji di daerahnya. Daerahnya kita punya ini kotor, kersek kemarin Yahudi itu sendiri. Mencara kelas keturunan-keturunan bangsa yang paling tinggi adalah Yahudi, Bani Israel. Kamu lihat di dalam sejarah, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi-nabi seluruh kenabian dipegang oleh anak keturunan kekasih Tuhan, yaitu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu terkenal dengan perasaan keunggulan ras atau rasialisme, menonjolkan kenapa keturunan darah. Nah sekarang saya tanya, kalau Islam apa? Islam itu sifatnya yang menonjol atau cirinya yang menonjol apa? Contoh dalam bentuk dari kesimpulan pelajaran-pelajaran agama Islam, bila bisa jawab, Al-Islam huwa dinul adalah. Mencantikan etanya, Islam ria cirinya yang menonjol apa? Jawab, keadilan. Islam adalah agama keadilan. Apa tidak kasih sayang? Kasih sayang. Tapi dikasihi sayang diri itu cepat terus dikasihi sayang. Mentah dikasihi sayang apa-apa, cepat kasih sayang. Nggak maling. Boh. Lah, iyalah ya. Berapa kali kan ngecok kalau kalau iyalah. Boleh ya. Cepat kali ya, kan. Tak malah. Ya, bisa kan. Boh, kan. Tak boleh sini kan. Kepok. Kok. Terserah si ke polisi, itu mata neser pun. Wah, neser pun dikenangan, ya. Ini keadilnya. Paham ini? Jadi keadilan. Jadi Islam, neka agama keadilan. Eko cak kasih sayang, iya kasih sayang. Tapi buat dikenangan ke Maulana, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajabu, ana Nabiyur Rahmah. Ana Nabiul Malhamah. Itu mana nah? Kok Oria punya tugas ganda? Saya ini Nabi kasih sayang, tapi sekaligus juga saya adalah Nabi peperangan. Jadi kandung Nabi ini kak dua. Engkau rela sifat engkau dua, kasih sayang berperang, mengambil tindakan. Jadi jangan dianggap saya kalau Nabi wah kasih sayang mentahyano perangnya di orang bangsa lain mau menjajah bama lagi enggak bama satu belum ke Jepang bah menyerang kata bah bangsa Indonesia pesan diri kasih sayang lah iyalah buka kila dong kasih lagi bama lagi bagi aku itu terselamatkan. Oh bukan. Tidak begitu, membuat bangsa asing menyerang negara Indonesia, tuain melawan. Maka hukum pun. Ngerjain. Tak boleh. Bagi saya aset itu mengusir penjajah. Membuat orang yang melakukan kriminal menjalankan kejahatan. Pasti kena isere. Oh, tentu jadi. Gitu. Khusus ambil tindakan. Nah ini kak oneng tukang betok. Nah oleh karena pemerintahan Sayyid Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu beda peranah gubernur. Jadi Sayyidina Umar ke Madinah sebagai pusat
kerajaan ibu kota. Mesir mereka diangkat gubernurnya mana sahabat Amr bin al-'As. Amr bin al-'As mereka gubernur Sayyidina Umar BDE Mesir. Satu waktu peternak anak-anak gubernur mereka jelek keloro. Nah, penduduk asli Mesir mereka benar orang Arab penduduk aslinya. Mereka nyamai orang Qibti, Maria Al-Qibtiyah, mereka penduduk asli. Kalau Arab mereka kan pindahan, pindah dari tanah Arab ngalir ke Mesir. Mungkin kita lindungnya si orang Arab, tapi penduduk asli di Mesir mereka nyamana Qibti, jenisnya Qibti. Nah, ini berbeda penduduk asli, pemuda. Mereka anak putra gubernur aja deh. Bapak apa sama Esalet di anak-anak penduduk aslinya. Apa gupak? Bapak tak tahu siapa saya. Dan saya anak gubernur ini. Ya apa? Bapak nak canglan-canglan beluin koyo. Sampai ini ke orang penduduk asli kita sampai ini. Sampai ini di putra anak gubernur. Polan ajalan itu luit. Negeri, boleh nanya alat aja lah. Kan itu kok bisi-bisi ya, kadar ya. Atas dia pun wa ana ibnul akramin. Dan ada luin kok. Padahal kok ada anan ring mulia. Anan bangsawan, anan gubernur. Tahu kan dia? Potong. Potong etar. Dia pecut. Tengah lorong. Akhirah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sisi Amirul Mukminin BDE. Nah, ngerti dapat laporan ya Allah kata gubernur sahabat Amr bin al-'As di anak-an di orang ke apa? Penduduk asli Kipeti suruh datang ke Madinah betul, kurang telok mereka apaan anak-an dan penduduk asli. Bapak kaisa nekai zero nekai terakhir di pola. Aha dan lagi barabak. Kalau mana? Apa dia si mukul bernya? Nek puterana kan dia tuding dok puterana gubernur. Kalau naan ekiba, ekiba nek kolku. Dan yang berdarah bukan? Mungkin tampil yang kita cek. Kedribu. Pokol. Serbu. Kalau anak gubernur suruh pokol, ya adaan. Kepala negara mereka. Wah. Saya ingin sorong. Kinerah, dokter, gaji. Tampil. Kita aku sih males mereka. Anak gubernur mereka. Tampil. Mari nampiling. Faqala lahu Sayyidina Umar Zid Ibn al-Akrami Zid Ibn al-Akrami tambahi anan ringul jiria tambahi boleh pukul-pukul pasti jawab kemudian pun puas laqad ishtafaitu li nafsi ya amiral mu'minin. Saya sudah merasa puas hati saya, ya Amirul Mukminin, wahai kepala umat Islam. Mare, ada rumah apaan makai? Gubernur atau serbana nih lah. Sahabat Amr bin al-'As, fanahal Faruq Umar, imamat Amrin an ra'si. Serbana sahabat Amr bin al-'As, sebagai gubernur. Dibuka di itu ya serbanan mereka lah mereka lah faqala idrib ala sal'ati Amr anak muda buteka orang yang pokol buteka ini suruh pokol faqala lahu ya amirul mu'minin laqad darabtu man darabani tuh Amirul Mukminin
Kulang pun mokol orang si mokol kula. Mana kecereng tak roro mokol kula. Kulang pun mara anak an sebab ini kasi mokol kula. Lepas darab tu mambarabani. Kala idribu pun kolab sa Andrea. Dan Sayyidina Umar. Sabi ismihi. Karena dengan nama dialah anaknya memukul kamu. Montak karena anak gubernur masa anda masa dengar si bin mukol dan itu tengah lor. Jadi apaan si kebay? Kemana kebay? Mana yang si yang kui mukol dan apa anjir pokol dia? Wah ni tak boleh. Anda sesi anda ni kalau kita odus kongsi. Kumai tafata ila amrin akhirah Sayyidina Umar ibn al-Khattab tahan nole nole ka sendiri kita jangan pun tak nokol pas ada bu munjukkan ya Amr batumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara Amr ibn al-As bila yang kebudak ke orang-orang dia padahal orang-orang re'elah hiraki mardika. Apa sih kebaya buta tidak? Bila baca kebaya buta Nender sambian Amr bin al-As jantan ya lah lewat sila jantan ya ini kak keadilan kanku monodoma Islam kita saya rasa salah oke dan saya tanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jen ngoleaki orang nikah mon secara adil kabeh kanjeng Nabi ada bu iyakum wal muslah dak entak oleh ngeceh-ngeceh ketimpa mana perang iki mau salat isya pas mate mare pate ra kera ngene kok kedadian sering nih kayak orang kafir Quraisy perang masuk kanjeng Nabi ini kak aku mulai kedung menang sabdanku enak kerak kopingnya kerak neka naik dudet ya no seneka neka musrah ya kenapa musrah ngeceh ngeceh atau apa kiri sini kena tak cukup apa hati sampai sampai oneng sama Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib nalik anapun mati segede-gede medan perang tabun ini kasih dudet dan mati ini kasih dudet tapi orang bine nyamana Hindun tapi Hindun ini ngguna si bibin Gusti Kanjeng Nabi juga ki pernah nah ki pernah wetan tapi bini kak nalik ke bini kak di timur ini kak bine na Sufyan Afyan moso ini ke Hindun ini kok norok ya berat paling sakit hati ke Hamzah ibn Abdul Muttalib ini orang pemate itu tapi orang kerengan ini ke itu deh tabu tek pah limpo ini hati ini kayak ikerak pas kekatan dia ada yang bini nyaman Hindun ini kebus lah ya kenapa ini kak di teh neka iya muslah kan kanjeng Nabi. Saya nggak senak jam masa ada iya, bukan tak oleh muslah, tak oleh istri iya, tak oleh. Ya mati ya mati lah, tak kening pesan. Jadi melewati batas tak ke. Neka, kenapa keadilan saya maksud. Sebenarnya juga kejadian mereka sampai baca akhir di pula bagi orang bina ngecok ngetoknya ngecok kenapa tak terang lagi hadis pas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak ajalin lagi okoman ngeki ketok tanah nah, mereka karena orang bina saya ngecok dulu mereka termasuk orang Quraisy orang keturunan sebaling mulia mengku suku teko orang Quraisy orang binek wa akhadhu yatashaffa'una ila rasulillah
فأرسلوا له حبه أسامة ابن زيد. Ya para orang-orang Quraisy, bangsawan-bangsawan, pangraja-pangraja, mereka pas mencetong ke orang sedikit kekasihnya Kanjeng Nabi. Orang ini menjadi orang kesayangannya Kanjeng Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah asal budak, okay, dari Nyai Khadijah, dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan pas apa kabin. Dukale kabin ini kak, Zaid nih. Pertama dengan Zainab binti Jahsy, tapi tak terus, tidak langsung. Pas kabin boleh di Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ketukang ngomong lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini kak, mulai kana ditinggal ibuna iki. Nika ki umur berapa guys? Umur berapa tahun? 6 nggih. Umur tahun Kanjeng Nabi ditinggal sedo ibune. Yo, mulai ditinggal sedo niku dimomong tukang momong Kanjeng Nabi mulai cilik sampai gede. Niku jenenge Ummu Aiman. Ummu Aiman, ojo lali niki kalimat. Nek sing nyusul ni Kanjeng Nabi sinten? Halimah As-Sa'iyah. Ibune Kanjeng Nabi sinten? Aminah nggih, Siti Aminah. Lah niki sing tukang momong, pengasuh pemomongnya tukang momongnya Kanjeng Nabi mulai ditinggal ibuke niku Ummu Aiman. Lah Zaid wau dikawin oleh Ummu Aiman, terus dia anak jenisnya Usamah. Usamah ini, waduh, pun terjempol. Umur itulah juga pemimpin perang. Tentara pemberiku ini, wonten Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Umar, lalu Kanjeng Nabi pada wafat. Para saya, mereka bodoh perang, secara mimpinnya ke pemuda Usamah. Usamah bin Zaid. Di sini kan Usamah ini sampai ideologi hubbu Rasulillah. Hubbu Rasulillah. Kesayangannya Kanjeng Nabi. Anak kesayangan. Pecat luar biasa nih. Nah Kanjeng Nabi pun songkan sini kan. Masuk Usamah. Ampun kesti kalau jadi berangkat perang. Ya, tak cuma nyayah nih. Sakit nih kita dari kasih sayang. Padahal Usamah ini pemimpin tentara yang di dalam tentara itu bodi Sayyidina Umar Ibn Khattab, bodi Sayyidina Abu Bakar Ibn Siddiq, orang tua sepuluh itu pun nak kena ngodeh nama nak Usamah bin Zaid. Itu tidak siapa. Ya. Apa? Lari. Asalnya Sayyidina Umar. Kan Usamah. Sayyidina Umar sampai naik dari sambarnya. Tidak bisa. Yang tak jadi pemimpin di Kanjeng Nabi, bang, engkau prajurit, bang, ya dok, cangkol, iya lah kalau saya cangkol lah, bang, jadi, jangan ngomong aja ke tempat ini, membuat anak ke tempat di sisi iman, masih sepoh namun, dan sampai yang lebih rosok lagi kan, saya doa ni sekarang, saya mandi doa na, saya ngamin ini, saya kan orang tapi, atau apa ni? Saya setia ada imam neka biasa ampun itu tepati tugas mana tapi si ibu ini kebudi si hamil ini si mantu doa nak terakhir mungkin ini kenyamana doa ini kenyamana si berdoa bentolan ini kan masa doa tak semangat amin tapi si aduk orang-orang si terakhir bagi Allah kenerogi ya doa ini kan ini kenyamana doa kaprol ini kaprol ini kan ini kemulana saya ini tapi menumpah mana tak ya lah tetap lagi sisi imam arwah nak kena ojek Usamah bin Zaid sampai ya dek saya bilang Abu Bakar ini orang sepuh sahabat yang Nabi paling semak orang kedua saya bilang Umar ini kok buh rajuk gogok. Tapi karena posisi tetap lagi Usamah, semua Sayyidina Umar pada wajah, jadi bukan pemimpin lah. Ayo, ya, bapak.
Sekarang mah kalau dengar dalil lah cara kata Nabi nak tepat tiba. Ayah berangkat. Kita kawal akhirat, tak usah wajahkan kau orang lagi. Berangkat. Nah, ini kan. Usamah bin Zaid ini kan. Hibbu Rasulillah. Kesayangannya kan dengar Nabi. Orang beda orang bina ini. Cok, yoko. Mungkin. Padahal orang bina ini kan termasuk bangsawan orang muda. Jadi orang sahabat-sahabat, mereka sahabatnya enggak dari Quraisy, mereka pas terus minta tolong sahabat Usama, kesayangan lah kanjeng Nabi. Usama, tolong. Apa? Tolong bukan mator ke kanjeng Nabi. Bagaimana supaya hukumannya perempuan ini dibebaskan? Bareng pun senekah maju Usama bin Zaid. Nabis ke kanjeng Nabi. Ki ibadah tak? Neka gula orang-orang neka. Berapa ber? Anu neka lah. Orang bina sengejok bila. Apa nama? Joko. Bah, apa nama cak Joko? Mungkin dalam sini kare kures orang semulia. Kini lagi pertarungan apa dengan juga. Nah ini kepas ada bu Kristi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa benar memberikan jasa-jasa baik, memberikan syafaat mengenai hukuman Allah? Mengenai hukuman Allah. Innama halakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat-umat zaman dahulu itu rusak, li'annahum kanu, karena orang-orang itu ada, idza saraqa syarifu saraquhu. Apabila orang bangsawan mencuri, dibiarkan. Wa idza saraqa dha'ifu qata'uhu. Kalau orang lemah, rakyat biasa yang ngeco, tetap tahu. Waimallah, demi Allah. Demi Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat. Upama anak kok bina Fatimah dia ngeco. Laqata'a Muhammadun yadaha. Tanta Muhammad ngeceqara. Nah, itu dari lain. Anak engkau mengejek kepada diri itu. Mereka duri adil lah agama Islam. Faham ni? Oh, mereka tetik. Bula kena ajawab. Atasar jawabuna kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qist. Hendaklah kamu selalu menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, menjadi saksi Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun mengenai dirimu sendiri. Awil walidaini, atau mengenai orang tua dua. Awil wal akrabin, dan family sendiri. Iyakun ghaniyan au fakiran. Kalau orang yang mestinya menerima hukuman itu orang kaya atau orang melarat, sama saja. Wallahi auladihima, maka Allah yang patut didahulukan daripada orang itu. Tak nafet kaya atau bermarat. Orang mulia tak mulia.